Countdown. 大尼亚 Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Hai. Hai. Awak tak ada ya. Okey, bersama kita lagi dalam kelas apa hari ini untuk kita melihat kelas apa yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Walaupun hari ini, hari Isnin telah pun bermulanya kelas-kelas yang sedia ada, tapi kita boleh tengok apa yang akan berlaku pada hari-hari berikutnya. Okey, saya ditemani oleh artis. Hai artis. Hai artis katanya. tu dia. Tak apa, malam ni kita bersama artis-artis ya. Okey, kita ada artis seterusnya iaitu Cikgu Ika. Cikgu Ika bawa dia punya tentera cilik tu. Ha, Cikgu Ika ya. Hai. Seterusnya kita ada Cikgu Juma. Hai Cikgu Juma. Cikgu Juma sihat ya? Sihat seadanya. Okay. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada juga Teacher Idayu. Teacher Idayu, apa khabar Teacher Idayu? Assalamualaikum. Apa khabar? Jom share link lagi ramai-ramai. Ajak ramai-ramai ya. Okey, seterusnya kita ada Ustazah Haizah. Ustazah dah sedia dah tu. Nanti kita kenalkan Ustazah. Tapi ramai sebenarnya dah kenal Ustazah Haizah ni. Jadi tak payahlah nak kenalkan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kelas apa hari ini kan? Dalam masa yang sama juga kita ada Mu'alimah. Alamak, tak nampak lah. Asia. Mu'alimah Asia. Okey. Ada Mu'alimah Asia juga ya. Tengok tu logo Mu'alimah Asia berpusing-pusing, berputar-putar. Bukan. Okey. Dan yang terus ya. Guna OBS. Logo ya, logo. Okey, tanpa membuang masa, ingin saya ingatkan kepada anda semua. Okey, seperti biasa kelas kita punya kelas apa hari ini juga kita ada sediakan kod untuk anda claim kredit nanti. Okey, saya akan bagi kod yang pertama dan kod yang kedua dulu. Okey, saya akan bagi terus sebab sebenarnya kod yang depan tu sama je semua. Okey. Dah berapa orang dah sebenarnya nak bagi ni? Yang menonton kita ni. Macam okay. Awal dah ada 15 orang. Awal lagi bagi ni. Dahlah tak apalah, saya tak bagi dululah. Tak apa, saya tak bagi dulu. Cukup 30 baru saya bagi kodlah. Baru gitu. 20 orang. Nanti kalau bagi nanti rasa nanti nak tanya lagi kod yang pertama yang kedua kan. Jadi cikgu tak nak bagi dulu, cikgu tunggu. Betul. Agak-agak kalau dah 50 baru kita bagi 3 sekaligus pun tak ada masalah rasanya. Okey. Jadi tak apa, kita teruskan kepada Ustazah Haizah nak promo dulu ke apa? Sebab sekarang sikit sangat. Apa kata kalau kita baca jadual dulu? Ke macam mana Ustazah Haizah? Ke nak pergi memasak dulu? Silakan. Baca jadual dulu tak apa. Baca jadual dululah. Kalau bagi tahu dulu pun tak ada orang ni. Macam berbazir je tenaga. Okey. Okey. Seterusnya. Kita baca jadual dulu. Aduh. Okey. Sekejap. Okey. Bagi besar. Okey. Okey, sementara itu yang lain ada. Okey, 21 sedang menonton. Boleh share lagi pada kawan-kawan. Okey, clear. Okey. Okey, hari Isnin tak payah kan? Masuk hari Selasa je lah kan? Selepas ini ada kelas Bahasa Melayu Sekolah Rendah ya, pukul 9:30 malam. Okey, dengan tajuknya Kata Bantu. Okey, selepas itu juga. Okey, seterusnya kita ada juga pada jam 9:30 malam untuk STPM ya, pengajian perniagaan. Okey, bersama dengan Cikgu Rizal. Dan seterusnya pada jam 9:30 malam juga kita ada statement khas iaitu GECT. Jom kita kongsi workspace, okey. BBM menarik dengan G-Slide. Ni siapa-siapa yang nak belajar lah, nak buat berkaitan dengan workspace ni, bagus ni. Okey, seterusnya
pada jam 9.30 malam juga kita ada subjek biologi di tingkat 4, okey, pertukaran gas bersama dengan Cikgu Chan. Okey, itu untuk hari Isnin lah. Okey, seterusnya Cikgu Ika sambung. Cikgu Ika, hari Selasa. Okey, seterusnya hari Selasa kita ada kelas apa ya? Okey, pada pukul 12.30 tengah hari kita ada kelas sejarah PT3 tingkatan 1 dengan tajuknya Sumbangan Tamadun Islam. Sumbangan Tamadun apa? Sumbangan Tamadun Islam, Islam dunia, kepada dunia. Siri 1 oleh Teacher Lu. Okey, seterusnya pukul 2 petang kita ada segmen khas From Zero to Hero dengan tim PSH2 Fun Animation with PowerPoint. Wah, apa animation yang menarik? PowerPoint, okey, boleh saksikan esok pada pukul 2 petang. Okey, seterusnya pukul 3.30 petang kita ada segmen khas Kelestarian Alam Sekitar. Okey, kaca, hiasan bunga, hiasan bunga, hiasan buangan oleh Cikgu Hayati. Seterusnya pada pukul 3.30 petang kita ada RBT tahun 4, 5, 6 dengan tajuknya Pertanian Bandar, Lakaran dan Penghasilan Projek oleh Cikgu Aznida. Seterusnya pada pukul berapa? 3.30 juga. Oh, pukul 5. Okey. Pukul 5 kita ada Matematik Sekolah Rendah dengan tajuk Tambah Masa 2.0 oleh Cikgu Mas Liza. Oh, ramai okay. Guru tu. Boleh tak dan tu? Ya, kita ada apa? Ya? Kok boleh tak boleh tu? Boleh ke? Ah, okey, tak apa. Saya sambung kalau tak boleh. Okey, kita sambung pergi pada Cikgu Jamali pula. Okey, seterusnya pada pukul 8 suku eh? 8 suku malam, yeah. Kita ada SK Pendidikan Islam Sekolah Rendah Indahnya Negaraku bersama Ustazah Nurhaizah. Ha, itulah Ustazah Nurhaizah nak terangkan. Ha, jadi kalau daripada situ kan dah baca macam ini, baik baca kita bagi lah, Ustazah je lah. Ustazah je lah. 26 orang. Jom share lagi, share lagi. Cepat, okay, cepat. 26 orang sekarang ni, cukupkan 30 kalau boleh. Baru Ustazah Haizah cakap dia nak terangkan. Ha. Okey, cepat kita promo dekat kawan-kawan. Ha, walaupun kahi ni tak ada sijil penyertaan, tapi kamu ada kod untuk kamu claim kredit. Benda tu kan kamu boleh claim kredit kamu untuk kamu dapatkan hadiah-hadiah yang menarik daripada Akademi YouTuber. Dalam masa yang sama juga, mungkin kamu akan dapat maklumat-maklumat terkini. Mungkin dalam kelas tuition tu link tak diberitahu. Mungkin Muslimah apa? Mu'alimah Asia. Mu'alimah Asia. Mu'alimah Asia mungkin akan bagi tahu dekat kamu kan. Ha, kalau masuk kelas beliau mungkin akan dapat hadiah-hadiah menarik. Ha, mungkin ada tahu kan. Ha, waktu ni lah beliau nak bagi tahu. Ha. Jangan janji macam-macam. Okey, kita teruslah pada Ustazah Haizah untuk terangkan pasal kelas-kelas tuition pendidikan Islam. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam esok jangan lupalah 8 suku malam Selasa bersama Ustazah. Minggu lepas dia ada hal sikit tak laptop buat hal, jadi orang ganti. Minggu ni insyaAllah doakan laptop ni elok lah. InsyaAllah, okay. Amin. Yang seterusnya hari Rabu. Ni tiap-tiap minggu lah ni. Hari Rabu bersama Ustazah Salasiah. Pukul 3.30 petang. Okay. Seterusnya hari Khamis bersama Ustazah Wan Nur Aziah. Pukul 12.30 petang. Dan yang terakhir sekali, dulu ni waktu KP ni, cumanya sebab kena isi jadual, kami tukar switch. Ahad 9.30 malam. Jadinya saya ambil hari Selasa, ahli panitia ambil hari Ahad. Okey, seterusnya saya nak
untuk segmen khas kami. Segmen khas kami, PPIM, Guru Mantap, Pelajar Cekap. Macam biasalah, hari Sabtu pukul 8 pagi. 8 pagi. Itu je lah. Ni siri yang ke-6. Okey, ke-6. Okey, itu je lah untuk hari ini. Jangan lupalah join kami, bersama kami, kelas-kelas live dan segmen khas. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Ustazah Haizah. Ha, tu Cikgu Romaino tanya, tak ada kelas boleh masuk konti? Tak boleh. Boleh masuk, tak ada masalah. Tak ada, tak ada masalah. Boleh. Okey, seterusnya Mu'alima Asyah. Silakan Mu'alima. Terima kasih Cikgu Jamli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Ahlan ke panitia Aula Anak YouTuber Lughah Arabia. Ini bukan logo saya. Ni logo panitia, panitia Aula. Oh. Ha, bukan logo saya. Ya. Saya tak pandai buat logo betul-betul tu. Okey, pada minggu ni panitia Aula akan bersiaran 3 kelas dimulai pada hari Jumaat 6 Ogos 2021 bersama Mu'alimah Hafiza tepat jam 3.30 petang. Kelas kedua pada hari Sabtu seperti biasa bersama Mu'alim Hazar pada 7 Ogos tepat jam 9.30 pagi. Dan kelas terakhir, ada kelas Jumaat, Sabtu dan kelas terakhir mai bersama saya Mu'alimah Asia pada hari Ahad 8 Ogos pada jam 9.30 pagi. Jadi semua catat masa siap-siap kelas-kelas bahasa Arab untuk minggu ini. Dan jangan lupa juga segmen khas panitia Aula iaitu Kaedah, Mumtaz dan BSAS. Buat sendiri apa susah. Ingat, nabda majanan wa nabkha majanan abadan abada. Bermula percuma, selama-lamanya percuma. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Mu'alimah Asia. Ha, tu dia kelas bahasa Arab sekolah rendah. Banyak kan? Ha, dalam masa yang sama statement khas pun banyak. Ha, jadi jangan lupa ya. Okey, silakan seterusnya. Siapa kita nak panggil ni, Cikgu Ika? Kita panggil seterusnya Ustaz D. Okay. Superhero Muslim. Ustaz D. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Muka yang segar pula naik konti hari ni. Jumpa orang hebat semua ni. Pertama kali. Pertama kali. Okey. Hari ni saya nak promosilah ahli gerut saya. Segmen khas Superhero Muslim. Ni Superhero Muslim ni setiap hari Khamis pukul 11 pagi. Okey, setiap hari Khamis 11 pagi. Untuk minggu ni kita tonjolkan seorang sahabat Nabi yang terkenal, nama dia Talhah bin Ubaidah. Ubaidillah. Yang akan dipersembahkan oleh ketua segmen kami, Tik Lina, Ustazah Lina. Okey, itulah perkongsian. Dan kami akan bersiaran 10 minggu. Akan menayangkan tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Kita dah lepas yang pertama itu Uwais Al-Qarni, yang kedua Salahuddin Al-Ayubi, pembuka kepada kota Palestin Al-Quds, yang ketiga Abu Zar, sahabat Nabi. Seterusnya insya-Allah minggu ini dijemput semua, iaitu Talhah, sahabat Nabi antara yang unggul. InsyaAllah untuk tahu cerita lebih lanjut, okey, jom kita dengar bersama hari, ingat hari Khamis pukul 11 pagi. Okey, sekarang itu daripada saya. Okey. Adik-adik jangan lepaskan peluang ini. Menarik ya. Kita akan kenal dengan superhero di dalam Islam. Hari Khamis pada pukul 11 pagi. Betul Ustaz? Okey ya. Berdebar-debar saya tadi. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ika, Cikgu Jamali, Cikgu Pak Malau, geng perok kita, teman duduk di Sungai Sipu.
Oh ya ke? Ya betul, benar-benar Sungai Siput ke belah mana? Tak jauh tu. Awak ngajar di kau asli. SK Pos Lengkap. Lagi pun jauh juga. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Sungai Siput Utara. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Daerah Kuala. Kuala Kangsar. Oh, Kuala Kangsar. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz D. Okey, jangan lupa untuk segmen khas Superhero Muslim. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi Cikgu Jamali. Okey, seterusnya siapa lagi yang ada dekat konti kita ni ha? Kalau bukan yang online pun Cikgu Ika boy. Orang kuat bowling ni ha. Moh kita panggil dia. Silakan Pak Malau. Cikgu Jamali dah bagi ke? Okey, bismillah. Dah berapa orang dah sekarang ni dekat kita punya YouTube? Ya, berapa tu dah tengok berapa yang view. Saya tak nampak. Berapa orang view sekarang ni? 40. 40. Okey, saya bagikan kod yang pertama, kedua, ketiga dulu Pak Malau Boleh, boleh insya-Allah. Okey, saya bagi kod yang pertama, kedua dan juga yang ketiga ni. Saya bagi sekaligus ah. Jangan tulis dekat ruangan chat. Tolong jangan tulis ya. Okey, kod kita yang pertama, kedua dan ketiga ialah A21. Saya ulang A21. Okey, lagi sekali. A21. Okey, seterusnya silakan Cikgu Pak Malau untuk memberikan penerangan. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Jamali, moderator kita dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua yang berada di konti Cikgu Dayu, Cikgu Ika, Cikgu Ustaz, Cikgu Bodoh, Ustaz. Ini apa Cikgu Umi Juma, lagi Cikgu Aznida ya. Ya, saya harap semuanya sihat dan adik-anak di luar sana, adik-adik pelajar-pelajar, anak-anak lah kiranya, anak-anak kita lah kat Umi Juma ya. Macam anak dah, sebab anak saya yang sulung pun dah 23 kan. Jadi semua anak-anak. Okey, jadi harap semuanya sihat dan bersiap sedia minggu ni. Banyak kelas dan matematik macam biasalah untuk sekolah rendah. Kita ada berapa kelas nak tengok Ustaz. Ada, wow banyak lah, 7 kelas lah. 1, 2, 3, 1, bilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan menampilkan sama saja, sama belakang-belakang cikgu dah, cikgu Ikin dah kata kenal cikgu Ikin kan. Saya silap sini belakang ni. Okay, so jadi bermula dah pada hari Selasa tu, ada 7, okay. So kita tengok satu-satu apa dia, so, jadi boleh catat lah dalam diary, ada ke diary sekarang ni? Semua orang catat dalam telefon ya. Dari dalam telefon. Bila bulan 12 tu kan rebut pergi pasar raya aku dia buku sebab apa? Nak beli diary. Lepas tu balik tunjuk kat kawan bangga. Wuh, tengok diary aku best. Wuh, ada peta dunia lah kan. Sekarang kan budak-budak sekarang dah tak tahu diary tu aku. Betul-betul. Itu buku catatan lah. Adik-adik baca buat dalam buku catatan. Matematik dia ada buku catatan. Kalau tak ada buku catatan, bukan belajar matematik namanya. Kena catat kan? Okay. So kita tengok catatlah hari Selasa. Besok tadi kan? Besok bersama dengan Cikgu Mas Riza, iaitu tambah masa dan waktu 2.0 kan? Tambah masa dan waktu. So sekarang ni yang cikgu tahu, kita dah masuk ke tajuk tu kan? Masuk tajuk masa dan waktu. Tapi ada yang cepat mungkin dah masuk tajuk unit ukuran panjang. So besok jangan terlepaskan peluang ni bersama dengan Cikgu Mas Liza, tajuk tambah masa. Tambah masa pukul 5 petang hari Selasa. Seterusnya hari Rabu ya. Semua Juli. Siapa nak tahu sepedas ke semua Juli. Tapi Wanda Miss Ani dia tukar penyelesaian masalah wang. Semua Juli tu sebenarnya penyelesaian masalah wang lah. Hari Rabu ya dia, bukan hari Jumaat. Tapi hari Rabu, ada kokoh tak hari Rabu ni? Siapa yang ada kokoh tak apa, pukul 5. Kita pukul 5 petang. Ada. 5 petang hari Rabu. Pergi catat-catat dan nanti pergi ke Akademi YouTuber ataupun ke channel GB Miss Ani lah. Okay, seterusnya hari Khamis. Ya, bersama dengan Cikgu Anita dengan tajuk yang dia akan bawa 7.0 dah. Maksudnya Cikgu Anita dah buat tajuk isi padu cecair ni dah sampai siri yang ketujuh. Siri yang
ketujuh. Jadi cikgu harap adik-adik semua dah menguasai lah tajuk isi padu cecair ni. Hari Khamis pukul 3:30 petang. Terbuka daripada tahun 3. Tahun 3 boleh join sekali. Kita ada adik cempaka dia dua kan. Adik cempaka dia dua je pun join kan. Boleh beat dengan budak-budak tahun 6 pun bila jawab soalan ke apa. Itu. Terbaik. Respect lah kan. Terbaik lah kan. Okay, jadi tahun 3. Tahun 2 boleh join. Tahun 1 pun kalau boleh. Boleh jugalah. Sebab apa ilmu ni tak kira. Belajar je. Walaupun bukan usia-usia kalau kamu kata cikgu ini saat kami tak belajar. Tak apa. Belajar tak apa. Kamu akan dapat ilmu lebih pada orang. Orang belum belajar, kita dah belajar. Apa salahnya? Kecuali kalau kamu kata cikgu dia dah belajar, saya tak belajar lagi. Itu rugi lah. Tapi kalau kita belajar benda yang orang belum belajar, kita untung lah. Jangan cakap kata cikgu kami tak belajar lagi tajuk belum darjah satu tak belajar lagi topik tak apa. Darjah satu. kamu darjah satu kan. Darjah dua, darjah dua, darjah tiga. Tak belajar lagi darjah tiga, tak belajar lagi topik jam empat. Tak apa. Kamu darjah tiga belajar topik jam empat tak ada masalah. Jangan darjah empat baru nak belajar topik darjah satu. Itu dah ulang kaji namanya. Okey, so seterusnya kita pergi lagi hari Jumaat bersama dengan cikgu Jumrah. Biasanya cikgu Lulu kan. Waktu yang sama 12 tengah hari. Iaitu cikgu Jumrah akan buat tajuk tambah dan tolak perpuluhan. Okey, jadi kepada adik-adik yang belum menguasai tentang perpuluhan, boleh berjumpa dengan cikgu Jumrah. Ada masalah boleh tanya kepada dia, terutamanya melibatkan perpuluhan. Dia ada perkaitan 3P itu, perpuluhan, pecahan dan peratus. Jadi bila adik-adik sangkut tajuk perpuluhan, nanti bila masuk tajuk ukuran panjang ke timbangan berat ke yang ada perpuluhan, masalah. Masalah. Jadi kena faham perpuluhan juga. Hari Jumaat 12:30 catat. Dan hari Sabtu bersama dengan Cikgu Siti Rahimah yang akan bawa line lah. Bukan masa dan waktu dah lagi. Dia pergi pada ukuran panjang. Jadi kemungkinan sekarang di sekolah pun, di mana-mana seluruh Malaysia pun, kalau cikgu yang dah ni, cikgu pun dah masuk ke topik ni juga. Mungkin cikgu-cikgu lain di sekolah seluruh Malaysia ni pun akan masuk ke topik yang sama, iaitu ukuran panjang. Selepas masa dan waktu, dia akan masuk ukuran panjang. Sukatan dan geometri. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Kurang-kurangnya kalau adik belum belajar dekat sekolah, cikgu Siti Remah dah ajar dah, kita lebih aman pada rakan-rakan yang lain lah. Tak ada masalah. Sebab cikgu dengar tahun 6 ni susah sikit, sebab bila dengar UPSR Mansur ni cikgu Jamali kan. Mula. Dia boleh. Yang dia ada sekolah lagi sampai kata 5, sampai universiti, sampai kolej, nak pergi kolej mana. Dia kena belajar. Kalau di sekolah rendah tak menguasai, macam mana adik-adik? Jadi kena, walaupun UPSR tak ada, kena belajar. Parah. Okay, so seterusnya pada hari Sabtu juga. Pada hari Sabtu juga, tengok jam, 8:15 PM. Itu adalah slot Cikgu Putra. Cikgu Putra masih ni lagi, belum apa, stabil orang kata kan. Belum stabil. Jadi Cikgu Sinari akan ambil alih slot Cikgu Putra hari Sabtu, 8 suku malam tu. Tapi masih lagi topik masa dan waktu 6.0. Kita habiskan masa dan waktu, topik masa dan waktu 6.0. Kalau tahun 6 tu sistem 24 jam. Tahun 5 masa ada waktu tambah tolak darab tu semualah. Tahun 6 masuk sistem 24 jam dan tempoh masa kan. Okey, jangan lupa hari Sabtu 8 suku malam. Slot Cikgu Putra tu. Jadi kelas Cikgu Putra, Cikgu Sinari ambil waktu tu. Jadi kamu boleh pergi join sama saja. Sebab matematik ni walaupun cikgu berbeza mengajar, kadang-kadang kaedah mungkin berbeza tapi akan memberi jawapan yang sama. Teknik mungkin macam-macam teknik yang cikgu tu buat tapi akan memberikan jawapan yang sama. Tak ada masalah. Berbagai-bagai teknik adik boleh belajar dan nanti pilihlah teknik mana yang sesuai, yang selesa, yang best. Okey, dan yang terakhir. Apa saya blur gambar ni. Blur, sorry ya. Ini dah tetap dah hari Ahad pukul 2. Cikgu Ikin. Tapi Cikgu Ikin sambung lagi ke tak? Sambung lagi pecahan siri 5. Yang ada pelajar dia suka belajar tujuh pecahan ni. Ada pelajar dia stuck. Bila dia stuck dia kan, dia tak mau lah. Bila dia dah stuck tajuk pecahan kan, dia dah tak boleh tambah dan tolak pecahan bila penjemput tak sama kan, dia dah pening kepala kan. Dia dah pening. Jadi biasa. Kena ikut dengan Cikgu Ikin, tak faham tanya Cikgu Ikin, sebab dia dah masuk siri 5 dah. Dia dah buat siri yang kelima dah berkaitan dengan tajuk pecahan.
So habis 7 kelas matematik dan tambahan 1 iaitu pada hari Ahad. Dengan tajuknya Hang Pi Mana kali ini. Tajuk dia Hang Pi Mana, tema dia. Apa dia nak cerita tentang apa, Hang Pi Mana tu nak cerita tentang apa? Kita tunggu sama-sama hari Ahad 8 Ogos jam 5 petang bersama dengan 2MS World. Okay, dalam segmen Aslan ada hadiah ditawarkan. Kita ada game, main game tak perlu lewat soalan. Kemudian kita ada quiz yang akan dibuka pada hari Rabu setiap minggu. Segmen khas ni hari Ahad ni, hari Rabu kita buka soalan quiz tu. Ada soalan quiz berdasarkan, semua berdasarkan video. Cari kat Google tak ada, kena tengok dalam video tu juga soalannya. Google pun tak mungkin jawapan kat Google lain, jawapan dalam video lain, dia kena ikut jawapan dalam video. Tak boleh ikut jawapan Google. Tak boleh ikut jawapan Dr. Google. Kena tengok video, jawapan dalam video. Itu saja daripada Panatia pada Matik pada malam ini. Cikgu Jamali, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama Cikgu Pak. Para adik-adik ambil ambil note, take note apa kelas matematik kita. Dan pergilah ke portal kami YouTube, Cikgu ada post itu kelas matematik minggu ini. Tengok, catat tarikh-tarikhnya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada semua. Bye-bye. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Pak Malau. Okey, seterusnya Cikgu Ika. Siapa Cikgu Ika? Okey, seterusnya kita jemput Cikgu Zu. Betul Cikgu Zu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Teruskan Cikgu Zu, kelas minggu ini. Assalamualaikum semua, adik-adik, ibu bapa, cikgu-cikgu, semua yang ada di ruangan chat ya. Okey, jadi bagaimana pula untuk minggu ini, untuk segmen craft apa minggu ini ya. Cuba perhatikan, craft apa minggu ini atau dikenali sebagai kami akan bersiaran seperti biasa pada hari Khamis pada pukul 5 petang. Kali ini kita akan bersama dengan Acik Lin. Acik Lin, okey nampak? Acik Lin, okey saya dah tutup gambar dia. Okey. Kalau kita perhatikan, background saya penuh dengan bunga-bunga. Kenapa? Sebab kali ini Acik Lin akan mengajak semua penonton, adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa untuk deko-deko bilik masing-masing dengan bunga-bunga yang mekar-mekar. Yang bekar sepanjang zaman. Cuba perhatikan. Dekat belakang cikgu ada banyak bunga-bunga yang kita akan buat pada petang Khamis nanti. Jadi apa persediaan yang perlu kita ada pada petang tu? Mudah saja, barang pun senang-senang je. Dapatkan yang pertama, kertas warna. Kertas warna A4 pun tak apa. Kalau tak ada kertas warna A4, boleh cari. Sekarang kedai buku buka kan? Kedai buku? Boleh buka. Cari. Buka dah. Boleh cari juga kertas manila card. Kertas yang berwarna lah. Kalau kertas manila card dia lebih tebal, lebih baik. Di samping tu, boleh juga adik-adik penonton sediakan kotak cardboard yang terpakai. Kalau tak ada, pinggan plastik yang pakai buang tu. Kita akan gunakan untuk hasilkan bunga yang besar-besar, cantik-cantik. Kalau cikgu-cikgu biasa jumpa di sekolah, kalau kita ada majlis apa-apa di mana? Di pentas kan, backdrop belakang tu, kita boleh hias dengan bunga yang besar-besar yang kita akan buat pada petang Khamis nanti. Jadi, tunggu pada hari Khamis, set reminder, jumpa kami pada hari Khamis 5 petang. Okey, itu saja dari kami. Terima kasih. Bye. Terima kasih Cikgu Zu. Jadi adik-adik semua, macam mana nak dekorasi bilik cantik-cantik gunakan bunga-bunga. Jadi jangan lupa craft apa minggu ini pada hari Khamis
pukul 5 petang. Ah, cikgu pun catat ni. Oh, okey. Ah, jadi jangan bagus cikgu Ika. Bagus ni. Ah, yang penting ya untuk belajar craft ni bukan saja golongan wanita, golongan lelaki pun boleh belajar. Jangan tak tahu pemenang pingat emas belajar mengait, yours. Yes, betul, betul. Alright. Okey, seterusnya kita persilakan Cikgu Aznida. Silakan Cikgu Aznida. Suara. Okay, ya dah. Okey dah on. Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat malam semua. Okey, apa khabar? Yang dekat luar sana, yang dekat konti semua, apa khabar? Okay, harap semua sihat. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya nak promote kelas esok. Kelas RBT, Reka Bentuk dan Teknologi, iaitu pada hari Selasa, esok 3/8 pada pukul 3.30 petang. Ini memang slot tetap setiap minggu untuk RBT. Okey, esok cikgu akan, saya akan menerangkan projek lakaran dan penghasilan bagi bekas takungan tajuk pertanian bandar untuk RBT tahun 5. Jadi esok bolehlah bersedia depan apa, depan laptop ke device masing-masing untuk mempelajari bagaimanakah caranya untuk menghasilkan projek bekas takungan bagi pertanian. Okey? Okey, itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih Cikgu Aznida. Okey, seterusnya Cikgu Ika, siapa? Okey, seterusnya kita ada Cikgu Murni. Hai Cikgu Murni. Hai, hai semua. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Ika dan rakan-rakan di konti semua. Okey, hai murid-murid. Saya Cikgu Murni. Okey, ada di sini untuk mempromosikan kelas Panitia Bahasa Melayu. Okey, semestinya pada hari Selasa jam 8.15 untuk Bahasa Melayu Sekolah Menengah, okey, tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, ada lagi satu slot untuk daripada Panitia Bahasa Melayu, iaitu pada hari Ahad untuk fokus kepada murid tingkatan 4 dan 5 SPM. Jadi malam esok bersama dengan Cikgu Murni, okey, untuk kelas Bahasa Melayu Sekolah Menengah, okey, menengah rendah 1, 2, 3. Jangan lupa 8.15 malam. Okey, cikgu juga nak ambil kesempatan untuk promote segmen khas grup cikgu, iaitu Wara Kerjaya, di mana pada minggu ini sempena sukan yang apa, sempena sukan sekarang buat apa, Olimpik kan. Cikgu nak menyemarakkan semangat kesukanan. Jom. Ada jemputan istimewa yang handsome-handsome bergaya. Rugi tau kalau tak masuk. Jom. Setiap hari Rabu jam 5 petang. Kalau nak tengok jemputan yang handsome, yang kacak bergaya, jom join kelas cikgu pada hari Rabu jam 5 petang. Okey, jangan lupa set masa kelas Bahasa Melayu dan juga segmen khas hari Rabu 5 petang. Okey, itu sahaja cikgu Ika. Cikgu Murni. Apa ni Wara Kerjaya minggu ini? Atlet. Handsome. Ya, atlet. Naik tak? Apa dia? Cik. Nanti kalau cikgu Ika nak nak tahu pandai mengait mengait ke tak, jomlah join sekali kan. Okey, join lah hari Rabu. Segment. Okey, segment yang kelima. Ya. Yeah. Cikgu apa? Cikgu Rumaino kata, mungkin Cikgu Rumaino kot jemputan kita. Mungkin tengok Cikgu Rumaino atlet kot. Ya, saya kacak tu saya. Ya, jom kita tengok atlet betul tak Cikgu Rumaino. Acara apa? Acara apa tu? Kena atlet. Jom ramai-ramai kita tengok. Mana tahu kita jemput atlet yang mengait tu kan. Sambil-sambil tunggu tu. Jom. Jangan lepaskan peluang. Okay. Okay, terima kasih Cikgu. Okay. Bye. Okay, kita teruskan yang lagi. Pasti kan, yang pasti kan, yang pasti atlet tu ada kan. Yang pergi ke Tokyo tu ada wakil daripada negeri Terengganu, sekolah sukan negeri Terengganu. Apa ni, lari 100 meter kot. Melayu pula tu. Okey, seterusnya. Seterusnya kita jemput siapa ya?
Ha, rasanya cikgu cikgu Dia kot sebab cikgu Dia. Ha, cikgu Dia. Tak apa, boleh lepas ni cikgu Juju dulu. Okey cikgu Juju. Okey, silakan cikgu Juju. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta maaf yang baru dapat masuk ni. Saya line kat rumah saya pun kurang memuaskan, terhenti-henti. Tapi untuk hari ni saya pertama kali bersiaran untuk minggu ini untuk challenge batch 4 ya. Bahasa Melayu menengah atas dan saya satu kumpulan dengan Cikgu Murni tadilah. Ya. Jadi untuk promosi saya minggu ini hari Ahad pukul 5 petang bersama saya Cikgu Juju dari SMK Kelabang Besar. Ha, Cikgu Juju okey ke tu? Ayat. Okey, untuk SPM. Okey, untuk SPM. Ya, untuk SPM. Dan ayat songsang. Itu saja. Ayat songsang, ya. Ya, ya. Jam berapa? Jam berapa tu Cikgu Juju? 5 petang. 5 petang. 5 petang. Hari Murni ada bagi tahu. Hari Ahad 5. Ya. 5 petang. Okey, seperti mana Cikgu Murni cakap tadi kan, bagi tahu. Okey, bersama-sama saya pertama kali beri sokongan pada saya, insya-Allah kamu akan dapat manfaatnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Juju. Saja je tanya okay, dengan sama-sama. Cikgu Juju pukul berapa, hari apa, kadang-kadang mereka ni tak dengar Cikgu Juju. Jadi biar mereka remind bagi sokongan dekat Cikgu Juju. Datang kelas Cikgu Juju hari Ahad jam 5 petang, okey? Seterusnya kita ada yang berama-rama. Hari tu macam mata berbunga-bunga macam-macam. Sekarang ni berama-rama pula. Cara berama mana yang direbatnya? Silakan Cikgu Dia. Kofi mata dia pakai berama-rama tu melekat. Okey, terima kasih Cikgu Jamali, Cikgu Ika, ada Umi Juma, ada Cikgu Linda. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Dia ingin mempromot kelas prasekolah minggu ini. Kita ada dua kelas. Yang pertama bersama dengan Cikgu N pada hari Khamis pukul 3:30 petang. Dan pada hari Sabtu bersama dengan Cikgu Dia pada pukul 11 pagi. Nampak tak ramai-ramai ni? Nampak tak ada ayam, kambing? Cikgu Dia nak ajar tentang bahagian tubuh haiwan. Jadi adik-adik prasekolah tahap 1, tadika, taska, bolehlah belajar dengan Cikgu Dia hari Ahad ni. Okey. Lupa pula Cikgu N tu hari Khamis akan ajar bahasa Melayu. Membaca suku kata KV, suku kata terbuka. Cikgu Dia subjek sains awal, Cikgu N bahasa Melayu. Jangan lupa hadir kelas kami minggu ini. Itu je. Terima kasih. Usyuk semua orang tengok Cikgu Dia. Makeup dia on point. Usyuk dia. Cikgu Ika rasa usyuk dia orang berama dia. Cikgu Ika tengok dia boleh pantat lah. Macam mana buat tu? Rama-rama. Nak rama-rama? Semua orang hijau kan? Nak rama-rama seko? Boleh. Kalau boleh hantar ni, dia hantar seorang satu. Cikgu Jamali pun nak. Cikgu Jamali ambil ayam kat belakang. Uncle Burn. Sesuai tu. Tak boleh bagi kalau Uncle Burn. Dia jadi lagu lain. Uncle Burn have a farm. Iya. Okey, terima kasih semua. Bye. Okay, terima kasih Cikgu Dia. Okey, siapa seterusnya Cikgu Ika? Okey, seterusnya kita teruskan dengan Cikgu Linda in the house. Hai. Dengar tak suara? Dengar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim-tim Konti Kahi, apa khabar semua? Okey, selamat malam Cikgu Jamali, Cikgu Ika, Cikgu Yuhanisah dan Umi Juma. Okey, hari ini Cikgu Linda akan mempromosikan kelas perniagaan. Okey, ada dua kelas perniagaan untuk tim perniagaan. Yang pertama pada hari Khamis jam 9:30 malam bersama
bersama dengan KP Perniagaan iaitu Cikgu Fairuzah. Cikgu Fairuzah ada. Tadi nampak tulis di ruangan chat. Ada kan. Okey. Dan pada hari Sabtu, hari Sabtu bersama dengan saya Cikgu Linda pada jam 9.30 malam. So tim perniagaan untuk minggu ini ada dua kelas perniagaan. So jangan lupa untuk set reminder semua. Itu je. Itu sajalah okay. Untuk slot perniagaan. Terima jemput kasih, beramai-ramai Cik untuk menyerikan slot perniagaan, belajar perniagaan. Ya betul. Betul, masa ni ramai berniaga. Boleh berniaga secara online sekarang kan? Ada normal baharu. Secara baharu semua. Betul. Terima kasih Cikgu Linda. Okey, sama-sama. Cikgu Jamali. Kejap kita panggil yang panggil seorang ni, kita kena panggil macam ni. Yang ni Cikgu Ika, yang ni real punya. Dia tak ada guna apa-apa. Memang real punya telinga tumbuh. Kan tiba-tiba dia tumbuh kan? Dah mandi belum kan? Dari kedua-dua dia pakai ni. Tak tanggal agaknya daripada pukul 2 tadi lagi. Bukan masalah tak tanggal-tanggal. Masalah malas nak pakai yang tudung yang lain. Kita sarung je apa yang ada. Okey, silakan Cikgu Yanisa. Terima kasih. Cikgu Yanisa sebenarnya kostum tu apa? Kostum miau lah abang kata Cikgu Ika tadi tu. Ni kalau Cikgu Juma nak, Ustazah Juma nak tahu, kena tengok MTM pukul 2 petang tadi. Betul tak Cikgu Anissa? Ini adalah tema minggu ini. Ini adalah highlight. Baju macam look like macam baju panas tu ke? Macam baju panas tu ke? Hoodie. Mudah-mudahan dia memang tahu lah. Maskotnya. Tak adalah. Macam kiralah kita punya baju sejuk tu lah Umi Juma. Okay. Jadi pada minggu ini kita ada kelas sejarah. Hai Fizana. Miau-miau lah. Okay. Jadi cikgu nak promote untuk kelas sejarah pada minggu ini. Kita ada 4 kelas sejarah. Yang pertama pada hari Sabtu bersama dengan saya pada jam 2 petang. Okey, kita akan kenali jalur gemilang, identiti jalur gemilang. Kemudian kita ada yang kedua bersama dengan Cikgu Farah. Okey, bersama dengan Cikgu Farah pada sebelah malamnya 9.30 malam. Seterusnya pada hari Ahad kita ada seperti biasa, tak nampak pula Cikgu Jumrah kita. Alamak. Tak nampak pula. Okey, Cikgu Jumrah pada jam 12.30 hari. Itulah. Kena sana sikit tu, mana sikit tu? Tarik kerusi tu. Okey, Cikgu Jumrah pada jam 12.30 hari. Pada 8 hari bulan. 8 eh. Kemudian. Dah macam baca berita dah. Apa tu cuaca tu? Cuaca. Sebab kan duduk-duduk kalut lagi tadi. Kenapalah benda ni asyik tak ada kat belakang. Aduh. Okey. Bolehlah DJ Dayu. Nanti kita belajarlah. Dah masuk akademi YouTuber ni kan. Macam-macam boleh jadi. Ya betul. Okey. Cikgu Jamali pun boleh jadi Uncle Ben kan. Cik Idayu pun boleh jadi apa ya? Kenapa? Mami. Okey. Seterusnya kita lihat pada hari Ahad jam 3.30 petang kita ada bersama dengan Cikgu Noor. Jadi kamu semua yang kat luar sana tu, tolong ingat set reminder untuk 4 kelas sejarah ini bersama dengan Panitia Sejarah Sekolah Rendah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bye.
Kamu jangan lupa ya. Kamu. Ayat dia boleh hafal dah. Ayat dia. Dah boleh hafal eh? Okey, kejap. Sejarah ialah kita. Hashtag sejarah ialah kita. Okey. Terima kasih semua. Pada hari Ahad akan berlakunya kelas sejarah Damia Marissa. Oh ya, jangan lupa juga setiap hari Isnin MTM jam 2 saya petang. Tak ada dalam tunggu sejarah. Kita tunggu apakah pertandingan dalam episod yang ke 6 nantikan. Okey, terima kasih. Jadi apa pula lah agaknya ya. Itulah. Masih berfikir-fikir. Jadi apa pula minggu ni jadi binatang? Aduh, kan. Minta idea sikit dengan mami, dengan Cik Ika, Cikgu Ika. Okey, terima kasihlah semua. Okey, bye. Okey, terima kasih Cikgu Yohanisa. Tak ada lagi oi, terus hilang dah. Semua semua dah dalam apa. Okey, apa? Kalau tak ada orang. Kalau tak ada orang ni, saya nak proba untuk kelas bahasa Melayu sekolah rendah. Cikgu Umi jumpa apa nak promo juga tu. Ni saya akan promo untuk kelas bahasa Melayu sekolah rendah. Okey, pada hari Isnin jam 9.30 malam bersama, itulah tu kenapa tu ha. Bersama dengan Cikgu Fatin pukul 9.30 malam selepas kahi ni jam 9.30 malam dengan topiknya kata bantu siri 2 dan seterusnya Sabtu 12.30 tengah hari bersama dengan Cikgu Ida Rahim, okey, penjodoh bilangan siri 4. Okey, ini merupakan geng Nestu lah. Geng Nestu ni kalau nak tahu dia punya pengikut-pengikut dia ramai gila. Okey, sangat ramai. Okey, seterusnya kalau sekali live beratus tengok. Okey, seterusnya kita ada pada pukul 5 petang bersama dengan Cikgu LK. Okey, peribahasa siri 2. Okey, itu merupakan slot KP Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan seterusnya pada hari Ahad. Sekejap saya rasa macam lambat pula saya punya ni. Okey, seterusnya pada hari Ahad jam 8.15 malam. Okey, kita ada bersama dengan Cikgu Jamali. Siapa tu Cikgu Jamali? Dengan topik dia, wow, samalah. jam 8 suku malam bersama dengan Cikgu Jamali. Okey, jadi kamu akan bersama dengan saya. Dalam masa yang sama juga, jangan lupa pada setiap hari Sabtu jam 1.45 petang. Nampak tak dekat belakang ni poster? Apa benda yang Uncle Ben tu rasa terkejut sangat. Mami G pun terkejut. Lepas tu dengan Datin L pun kejut juga. Lepas tu dengan Kak On pun terkejut juga. Apa benda yang menyebabkan mereka tu terkejut beruk? Jom kita tengok hari Sabtu ni 1.45 petang. Isu yang memang sememangnya hangat dek. Kalau kita cakap pasal isu ni, confirm kena kecam. Terkejut beruk ya Cikgu Jamali? Iya. Terkejut beruk ni bukan main beruk. Bukan sebarang beruk ni. Melampau-lampau tu yang tudung ting tu kan. Okey, ajak kawan-kawan, ajak semuanya. Bukan saja rancangan ni sebenarnya dia bukannya untuk para remaja, student, bukan untuk student je tau. Mak ayah pun perlu wajib tengok. Sebabnya apa yang dah diisukan adalah perkara-perkara yang sebenarnya ibu bapa perlu tahu. Sebenarnya perlu tahu apa yang anak pelajari dekat sekolah sebenarnya. Dan benda itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat umum. Dan penyertaan juga adalah untuk semuanya. Kami tak tutup pun. Penyertaan terbuka untuk kuis terkumpul tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya disilakan Cikgu Umi Juma ya. Nak terangkan, silakan Cikgu Umi Juma. Boleh. Okey, assalamualaikum. Okey, sebagaimana yang semua tahulah kan, kelas live KP Nurul Haizah telah jelaskan. Okey, yang tertinggal lagi ialah segmen khas. Okey, untuk segmen khas hari Khamis tu permulaan untuk Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kami ada 5 segmen khas semua sekali ya. Yang pertama tadi Ustaz Dipos telah maklumkan kan segmen dia. Lepas tu hari kami dah selesai. Okey, bermula dengan hari Jumaat 8 pagi iaitu santai tapi sampai. Kumpulan santai tapi sampai jam 8 pagi. Okey, selepas tu disambung oleh segmen saya kat belakang ni, ha, nampak Jiwa Kujawi. Untuk siri 5 ini tajuknya ataupun kita bawakan Jom Kibar.
dah tahu kan bulan 8, bulan Ogos, bulan kemerdekaan. So yang nak datang nanti 9.30 pagi bawakan bendera bersama-sama ataupun pakai tema warna bendera ataupun jalur gemilang, ya, merah, biru, kuning, putih, tak kisah ya. Mana bendera ni, nak ada bendera. Nanti pastikan ada bendera lah hari Jumaat nanti. Jalur gemilang. Tiba. Sambung. Macam tu lah, macam tu. Teacher Idayu, lengan Teacher Idayu tu. Kan, merah. Merah. Kami bermula esok PKPD, Cikgu Idayu. Satu bandar Dungun, boleh dikatakan satu bandar Dungun. Lebih kurang dalam 21 ikut PKPD. So memang tak boleh nak ke sana ke sini lah. Okay. Jadi datang je lah. Kami tak boleh keluar, kamu datang. Ya, hari Jumaat 9.30 pagi untuk segmen Jiwa Kujawi. Okey, selesai hari Jumaat ada dua segmen untuk segmen khas untuk panitia pendidikan Islam. Mula hari Sabtu kita dapat masa semua pagi. 8 pagi juga, iaitu guru mantap pelajar cekap. Apa ni, teacher apa Nurul Haizah tadi mungkin dah promote kot. Guru mantap pelajar cekap. Dan yang terakhir 8 pagi juga hari Ahad. Itu je yang tertinggal untuk kami. Tak sempat nak rembat waktu-waktu yang lain. Ya, ya, ya. Oh, tiba-tiba kau bendera. Simpan. Simpan nanti untuk Jiwa Kujawi. Tapi sangat orang kata sebab hari Jumaat tu merupakan hari PDPR kan. Tak nak kata apa lah kan. Bertabah je lah. Ramai budak bila apa ni diorang bagi tahu kan tak dapat cikgu ada PDPR, tabah je lah. Nak buat macam mana kan? Tak apa. Boleh tengok ulangan. Tapi bila ulangan tu lah maksudnya kan diorang dia tak rasa feel macam tengok lah. Itulah kesangan yang ada untuk kami yang bersiaran di pagi hari Jumaat tu kan. Dua segmen yang hari-hari PDPR tu. Apa nak buat kan. Itulah yang kami, masa yang ada untuk kami. So hari Ahad. Hari Ahad ni slot apa ni Ustaz Pokbai Bai Haki. Ni baru minggu ketiga kot untuk diorang. Diorang lambat sikit bersiaran. Meneroka Alam Iqra. Itu nama segmen diorang. Meneroka Alam Iqra. Jadi lengkaplah semua 5 segmen untuk panitia pendidikan Islam. Okey, itu saja. Semuanya pagi. Tak apa ni Ustazah Juma. Cikgu Rumai tu kata JDT cuti Jumaat dia tu. Memang cuti. Nak bagi pesanan sikit dekat Cikgu Rumai tu. Sebenarnya kan pada minggu ni Kak Juma presenter, Kak Juma dah apa kata tembak dekat channel dia. Cikgu Rumai lah. Ramat. Terbaik. Okay, next. Ika pula nak promote. Seterusnya. Okay, Cikgu Ika nak promote. Kelas Pendidikan Pemulihan Khas Bahasa Melayu pada minggu ini dengan Cikgu Ainul Samurai. Dengan Cikgu Ainul Samurai pada hari Rabu pukul 12:30 hari. Okey. Dan alang-alang cikgu live hari ni, cikgu nak bagi tahu pada yang menonton ni, cikgu akan keluarkan lagu terbaru. Saya macam artis. Release. Dia apa ni dah boleh buat album tu. Banyak dah lagu dia. Single terbaru Cikgu Ika, sama-sama menyanyikan. Tajuknya lagu Sifir 3. Wah, gitu tajuknya. Jadi, bila cikgu akan rilis lagu ni? Jadi anda semua kenalah subscribe dan tekan loceng supaya anda akan mendapat notifikasi tersebut. Macam gitu. Oh, tengok tu. Ada pandai dia. Okey, itu saja. Jangan lupa tahu kelas pemulihan khas hari Rabu pukul 12:30 tengah hari bersama dengan Cikgu Ainul. Jahat betul Cikgu Rumaino. Tengok nakal ni. Single terbaru ilham dari dalam kereta ke toilet. Tak baik tau Cikgu Rumaino ni. Betul.
Okay. Turn saya pula untuk promote kelas. Memandangkan kita belum ada lagi yang menziarah studio kita ni. Okay. Okay. Hai semua. Apa khabar? Okay. Jangan lupa pada minggu ini Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan seperti biasa the one and only class on Friday hari Jumaat bersama dengan Cikgu Yaya dengan tajuk Jaga-jaga nanti sakit. Apa pula tu kan? Tajuknya jaga-jaga nanti sakit. Okey, jadi jangan lupa 9:30 malam hari Jumaat bolehlah lawat channel Cikgu Yaya. Biasa Cikgu Yaya ni baru berjaya dapat apa? Dapat 20,000 subscriber. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Yaya. Tadi saya nampak macam Cikgu Yaya. Harap segera terbaru Cikgu Ika dapat Dah tergantung lah pula gambar belakang ni. Ha, Mami G. Mami G nak tunjuk tu. Ha, muka terkejut Mami G dengan tudung king. Kalau you all ni penonton setia Nadi isu apa hari ni, dia mesti dah tahu dah. Dah tahu dah color, favorite color Mami G apa. Mesti ada warna pink. Okay, jadi jangan lupa, jangan lupa bersama dengan kami hari Sabtu. Okay, hari Sabtu jam pada pukul 1:45 petang. Kita sembang secara santai tapi penuh dengan informasi tentang apa. Ha, semua muka terkejut tu. Dengan Kak On, Datin, Uncle Ben dan Mami G. Ha, harapnya semua dapat apa ni, support lah kami, Panitia PJPK dan juga apa ni, Nadi isu apa hari ini. Itu saja daripada Cik saya. Ha, kalau ya, tengok dekat jadual ni, Nadi isu apa hari ini, tajuk dia syok sangat ke? Syok sangat ke? Durian, Uncle Ben. Ya, syok sangat ke? Memang syok gila. Gitu. Okey, ni ada yang tanya Cikgu Jamali warna kegemaran pink juga ke? Ya, saya. Cuba tengok pada gambar. Itu bukan syok tu, tu syok, terkejut. Gambar syok. Gambar syok. Ya. Lagi satu sebenarnya kan, ada yang tanya Cikgu Jamali warna kegemaran pink juga ke? Sebenarnya semua silap tau. Sebenarnya saya tak pakai baju pink dalam gambar tu sebenarnya. Sebenarnya gambar tu baju dia warna purple. Ni baju dia, saya pakai dia sebagai bukti. Ni baju dia tau sebenarnya tau. Okay, ini baju dia sebenarnya. Tak ada bukti tu, tak sahih. Dah kenapa memang boleh suka kala? Alah, sudahlah. Tak mengaku pula. Sebenarnya warna purple. Saya memang suka warna purple. Gitu. Terus terang. Jadi, dalam... Easy boy. You all can okay. Burn ni sebenarnya. Tak apa, saya saya tak pandai mengait je. Cuma saya tak pandai mengait. Okay? Okay, itu je. Okay, dalam masa yang sama, kita tengok dia. Hidayu tepi sikit. Tunjuk muka belakang tu. Muka Hidayu. Nampak kurus. Gambar tu nampak kurus lah. Biasa lah. Itu teknik. Pandai je. Pandai ambil gambar. Tapi saya memang kurus lah Cikgu Juma. Okey, nampaknya tak perasan tu kalau tak bagi tahu tu apa ni Cikgu Hidayu mesti orang tak perasan tu. Kena ambil gambar gitu je lah lepas ni. Penat tu cover tu. Penat tu cover. Tadi saya nampak macam ada seorang cikgu nak masuk. Mungkin ada masalah internet kot. Kita ada lagi 2 minit sahaja. Tak betul. Okey, tak apa lah kalau kalau tak ada apa-apa rasanya. Apa dia cikgu terakhir? Kod terakhir dah bagi ke? Kod terakhir. Belum. Saya belum bagi lagi. 2 kod terakhir belum lagi diberikan. Okey, saya akan bagikan kod 2 yang terakhir. Okey, kod kita 2 yang terakhir. Okey, jangan tulis kat ruangan chat. Okey. Okey, 6, 5. Saya ulang. 6, 5. 6,
5. Okey, bagi mereka yang baru saja menyertai apa-apa berkaitan baru saja menyertai Akademi YouTuber ya. Kamu boleh mohon email e-didik yang telah pun diberikan dekat ruangan chat tersebut. Okey, kerana ya mereka yang mempunyai email e-didik ni banyak kelebihannya. Selain daripada kamu boleh claim kredit, kamu juga boleh claim sijil penyertaan, kamu boleh claim kalau ada penyertaan untuk ikon e-didik. Tu ada tu. Boleh mohon juga untuk menjadi ikon e-didik yang akan diberikan hadiah ya kepada anda. Dalam masa yang sama juga, kamu boleh dapat banyaklah faedah sekiranya ada email e-didik ni. Sumpah tak menyesal. Okey? Seterusnya. saya serahkan kepada Cik Mika sekiranya ada apa yang hendak diperkatakan. Penggulunganlah, penggulungan. Penggulungan. Okay. Silakan gulungan perbahasan akhir kita. Akhir kata. Jangan lupa layari www.academyyoutuber.com. Okey, anda boleh lihat kelas apa yang berlangsung sepanjang minggu ini. Kita ada 147 kelas. Wow. Okey, 147 kelas dan anda boleh terus ke kelas tersebut dengan klik bahagian link pada jadual di bahagian mana? Okey, pergi ke www.academyyoutuber.com. Okey, dekat atas tu ada utama, video PDPC, daftar kategori live. Dekat live tu. Pergi dekat tuition. Cikgu tak ada V8 jadi cikgu buat sound sendiri. Dan anda boleh lihat kelas-kelas yang akan berlangsung sepanjang minggu ini dari hari Isnin hinggalah hari Ahad. Semuanya secara percuma. Selamanya percuma. Hanya kalau daftar email-email dengan ikut didik ni boleh awak boleh tebus besok. Nur Alisa, Nur Alisa kan Sarah bertanya mana link kredit dah kasih kan? Dah ada dah. Dah beri ada dekat atas. Boleh tengok ya. Alright. Sebab dia secara ilangkan. Kalau nak tengok yang selepas tu kena back. Kena back kan? Betul-betul cikgu Jumah betul. Okey, Cikgu Jumah ada apa-apa nak dicakapkan? Tak ada apalah, cuma nak bagi tahu kan, jangan lupa untuk mengikuti semua kelas tuition dan juga segmen khas yang telah disediakan secara percuma oleh Akademi YouTuber. Dan nantikan Cikgu Idayu, Cikgu Jamali, Cikgu Eka dah tengok ke makluman terkini pada minggu hadapan. Kita ada yang besar, tak boleh cakap lagi lah, saja buat-buat terkejut. Kita tak tahu lagi ni apa agaknya program terbesar Akademi YouTuber. Kita bagi kejutan nanti kan. Sesuatu yang akan berlaku. Bergegar. Yang akan menggegarkan seluruh bumi ini. Galaksi Bima Sakti yo. Yang rasa gegaran tu. Yang penting macam mana ni, adik saya nak tebus tapi tak boleh. Bukan dia ada tarikh tertentu kan untuk tebus ganjaran. Jadi dia nak memohon bila-bila masa. Tetapi proses penebusan akan dibuat pada 25 hari bulan setiap bulan. Proses hanya sekali. So kalau tebus katakan bermula 27 hari bulan tebus, jadi tunggu 25 hari bulan akan datanglah baru diproses. Baru tahu percaya ataupun tidak. Kerana cikgu yang menyediakan hadiah ataupun apa-apa saja yang disediakan oleh cikgu untuk ditebus oleh anak murid tu kan, bukannya banyak kan. Katakan smartwatch tu kan ada dua saja. Tapi yang menebusnya, yang ingin menebus tu ramai. So siapa yang terawal, dia yang bernasib baik. Itu sebenarnya. Bukan tak berjaya kerana apa, kerana ramai peminat. Minat benda yang sama. Tak ada lagi orang nak tebus saya punya. Dan ada juga syarat, yang dipatuhilah kan. Akan check dulu, akan semak. Tak mana betul ke tidak kan. Yang menyemak tu Cikgu Sufi. Tengok tu. Promote lagi. Okey, setelah dapatkan senarai nama tu baru kita orang tahu. Cikgu Sufi yang akan semak semua sekali. Berlaku penolakan ke apa ke kan. Kalau yang ada melanggar ke apa ke ditolak.
adalah ha, ni ada pula ditolak, satu soalan ada yang jadi tak cukup. Apa dia? Macam aha. Mana nak tahu berjaya atau tidak? Akan diumumkan. Apa ni dimaklumkan oleh guru dia, dia menembus dengan cikgu mana, barang cikgu mana, cikgu itu yang akan kontak. Itu sebenarnya. Kalau tak ada siapa-siapa kontak tu maknanya tidak berjaya. Okey. Jadi cikgu Ika tambahlah sikit ya. Adik-adik boleh pergi ke www.academyyoutube.com. Yeah. Okey, pergi bahagian anugerah, kemudian ambil yang bahagian bawah sekali ada kredit IU. Okey, dekat situ kita ada semualah, ada link untuk link untuk SEMA, katalog. Okay, kalau adik scroll lagi bawah, okay. Bawah-bawah lagi kita boleh tengok dekat bahagian komen. Okay, ada. Ada yang bagi tahu dia telah berjaya menebus. Bulannya ramai. Ada yang bulannya dah dapat. Nanti Kak Juma akan publish lah dekat apa, dekat portal. Kalau bulan lepas hanya 3 orang saja, okey, bulan ni ramai. So, cuma akan kumpulkan, akan buat berperingkat lah maksudnya. Katakan bertiga ke, bukannya secara serentak lah. Maknanya dah ada sebenarnya. Dah ada. Kalau berjaya dihubungi tu maksudnya berjaya lah anda mendapat hadiah. Sebab kita nak confirm adakah itu dia kan. Kita akan contact parent. Betul ke alamat yang diberi dengan maklumat yang kita minta tu kan. Kalau betul itulah dia, sebab kita tak tahu kan tipu ke tak tipu. Jadi kita nak pastikan kita bagi kepada orang yang betul. Lepas tu dan diorang kena hantar bukti. Snap gambar, hantar daripada gambar yang kita dapat tu lah kita akan upload kat portal, menunjukkan dia telah berjaya. So anak-anak semua, murid-murid semua kena biasakan diri tengok portal. Dekat ganjaran tu, bila dah ada orang yang tebus barang tersebut, jadi barang tersebut kalau dah habis akan dibuang daripada katalog. So tengok bawah tu, boleh tengok siapa yang menebus ada. Yang telah berjaya dan telah habis akan dibuang daripada katalog lah maksudnya. Sudah berjaya ditemu, ditulis bawah tu. Nampaknya macam tak habis ada. Lagi tajuk ni, ada pula lagi satu soalan. Kita kena sambung minggu depan. Ini bukan sampai hari ini ni. Saya bukan kena sampai hari ini dah. Ini macam mana nak kredit. Macam mana nak klaim kredit ni. Kan. Seorang tanya habis nanti semua tanya. Baik itu. Taufik Hidayat, cikgu dah berikan ya dua kod terakhir. Jadi kamu boleh tengoklah gelangannya lepas ni. Cikgu dah bagikan. Okey, untuk Nurhayati kata mata kredit tapi tak ada ID didik, sebenarnya untuk yang ada email ID didik saja. Jadi kamu kena apply dan link telah pun diberikan, nanti kamu boleh tengok scroll mohon ID. Okey. Itu saja. Okey dah. Itu sajalah ID. Kita punya kelas apa hari ini. Okey. Itu saja sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Taala dan yang buruk itu daripada kelemahan kami semua. Akhir kata daripada saya, jangan lupa subscribe semua channel cikgu-cikgu yang ada pada konti pada hari ini. Okey, untuk memberikan semangat kepada mereka semua. Okey, channel Cikgu Jamali, channel Umi Juma, channel Teacher Dayu, channel Cikgu Ika. Okey. Jangan lupa subscribe. Itu saja daripada kami. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum. Tata titi tutup. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.